kepada Mbah Kiai. Karya Edi Saputro. Mbah, beranjak dari kaum berpeci, engkaulah pencurah kokohnya syariat. Kepada kami, umat yang tak banyak berbuat, tanpamu rasanya kami tak kuat. Hingga kami beranikan bertalikan agar sampai indahnya hakikat. Kau kenalkan kami kepada Allah sang pemberi nikmat, agar kelak bahagia di akhirat dengan mensyukuri nikmat. Kau tak pernah letih untuk ajari kami menjadi insan beradab dan taat. Agar kami bisa bersua dan bersama para sahabat. Engkau melakukan tanya jawab hingga debat, seakan menjadi gelar yang berbakat, menjadikan kami bertambah semangat untuk meraih tetesan ilmu yang bermanfaat. Bah, ini bukan soal santri atau kiai. Yang jelas, kau ajari kami berniat untuk menjadi hamba yang taat, agar menjadi insan yang hebat hingga mulia di sisi Allah sang Maha Penerima Taubat. Kulihat semakin hari kau muliakan niat. Ajaranmu membuat kami selamat dari pedihnya azab dan laknat, hingga kami berpendapat kaulah insan yang hebat. Engkau untaikan kalimat doa hingga lantunan baik-baik munajat. Juga kau haturkan salam kepada Nabi sang pemimpin umat. Berharap agar umat Islam selamat, dapat syafaat dan diterima taubat. Mbah, kami bangga menjadi muridmu. Engkaulah seruan umat. Tak pernah luntur semangat untuk ajak kami bertaat kepada Allah sang Maha Pemberi Rahmat. Gelombang suaramu tak pernah menyakiti gendang telinga umat, berkat niat indahmu yang tepat. Tetapi kini suara, bahkan frekuensi itu tak bisa lagi kami dapat dari Maha Guru yang terkenal hebat dan kuat. Kau ajari kami untuk menjadi seperti padi yang berisi padat, bukan seperti padi yang tak berisi padat, agar kami menjadi insan yang tak pernah merasa hebat dari apa-apa yang telah kami buat. Mbah, senyummu tak mawar merah yang berkah, yang nikmat itu. Kami dari kelas 9A mengucapkan selamat dari Santri Nasional 22 Oktober 2020. Santri sehat, Indonesia kuat.